Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini. Karena di video kali ini gue akan nge-review body lotion yang lagi viral banget di TikTok, apalagi kalau bukan My One. Jujurly gue resah banget sama FYP TikTok gue akhir-akhir ini. Selain isinya Mayang DKK, si Cimoy dan si Ayu Jessica juga selalu promosiin si My One body lotion yang katanya bikin putih instan. Awalnya gue bener-bener bodo amat sama video-video mereka, tapi kok gue rada-rada tertarik gitu. Sehingga akhirnya gue memutuskan untuk beli si My One dan review ke kalian. Oke, daripada kita terus-terus ngebayangin dan menerka-nerka, mending langsung aja kita buktiin di video review kali ini. My One Body Lotion ini hadir dengan ukuran 100ml berwarna putih. Based on bottle-nya, seharusnya body lotion ini sih aman banget digunain. Karena ada merek di kemasannya, ada penjelasan bahan-bahannya, ada cara pemakaiannya, ada pabrik tempat di mana produk ini diproduksi, ada nomor BPOM-nya, ada nomor batch, dan ada masa kadaluarsanya. Untuk si pumping-nya ini juga aman banget, karena dia ada untuk pengunci dan pembukanya. Lo bisa geser ke kanan sampai ada bunyi klik untuk nge-pump body lotion-nya, dan lo juga bisa geser ke kiri sampai bunyi klik untuk mengunci body lotion-nya. Saat pertama kali ngeliat bottle-nya, gue udah salfok banget sama kandungan Centella Asiatica Extract yang bisa melembabkan kulit. Selain itu, body lotion ini juga mengandung niacinamide yang dapat mencerahkan kulit kalian. My One Body Lotion ini ngeklaim kalau produknya diformulasikan dengan perpaduan niacinamide dan olive oil yang efektif banget untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menghauskan kulit, dan sebagai antioksidan. Selain itu, produk ini juga membantu memproteksi kulit kalian dari sinar UV dan dapat meratakan kulit yang belang. Oke, saat body lotionnya ini dikeluarin, wanginya itu coconut oil banget, dan dia itu teksturnya creamy gitu guys. Cara pengaplikasiannya juga mudah banget, kalian tinggal pumping si lotion ini ke telapak tangan kalian. Setelah itu kalian ratain di telapak tangan dan olesin ke bagian tubuh yang mau kalian aplikasiin. Dan di sini aku mau aplikasiin ke tangan aku. Guys, kalian bisa buktiin sendiri gimana keglowingan dan keputihan si My One. Ini tangan aku yang udah aku pakein body lotion My One, dan ini yang belum. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya gimana drastisnya, Bun. Oke, setelah diaplikasin ke kulit, body lotion ini lumayan cukup cepat meresap ke dalam kulit, dan dia tuh nggak sama sekali lengket, jadi aman banget untuk kalian yang nggak demen sama body lotion yang lengket. Gue mau ngejelasin yang cukup tricky di sini. Seperti yang kalian lihat sendiri, si body lotion ini memang benar-benar bikin kulit kalian putih secara instan. Tapi kalau misalkan kalian makanya tuh terlalu over atau terlalu berlebihan, lama-kelamaan si body lotion ini bisa buat kulit kalian menjadi abu-abu. Untuk dapetin warna kulit putih glowing yang natural, gue saranin kalian cukup pakai 1 pump atau 2 pump aja, karena itu udah lebih dari cukup banget. Oke, jadi kita sudah berada di tahap kesimpulan. Kesimpulan gue setelah memakai produk My One Body Lotion ini, produk ini cukup melembabkan kulit karena ada kandungan Centella Asiatica ekstraknya. Gak bikin kulit kalian kering, dan produk ini benar-benar cepat meresap ke kulit kalian. Tapi kalian harus hati-hati, produk ini nggak transfer proof. Jadi saat kalian baru selesai aplikasiin si body lotion ini, jangan langsung nempel atau ngegandeng pacar kalian kalau nggak mau pacar kalian kena si body lotion ini. Dan gue saranin juga agar kalian pakai body lotionnya dulu baru pakai baju, karena si body lotion ini akan nempel ke baju kalian. Aromanya wangi coconut oil, tapi cuma bertahan 15 menit, setelah itu pudar. Sedangkan si ketahanan putih instannya ini bertahan sekitar 4 jam, yang which is itu normal-normal aja. Kalian bisa reapply lagi kalau si body lotion ini udah hilang kena keringat kalian. Overall, produk ini worth it to buy banget buat kalian yang pengen putih instan. Tapi inget ya guys, ini tuh body lotion, jadi hasilnya cuma sementara.
yang harus kalian apply dan kalian pakai setiap hari agar kulit kalian terlihat lebih putih. Harga dari produk ini murah banget, cuma 21.000 yang bisa kalian beli di TikTok Shop, yang which is cocok banget sama kantong-kantong bocil atau pelajar-pelajar yang mau glowing instant. Dan satu lagi tips dari gue, sebaiknya kalian beli di TikTok Shop karena mereka punya harga lebih murah dibanding marketplace lainnya. Kemarin gue cek di marketplace itu sekitar 35.000, di TikTok itu cuma 21.000 dan gratis ongkir, which is itu lebih murah buat kalian. So, sekian video kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku tayangkan atau aku buat di minggu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.